minggunya kita kayak ngepost. Koin kakinya. Oke. Koin kakinya. Oke, kita 5 kali dulu stretchingnya di sini. Belum, tangannya belum langsung turun. Jadi dari sini, pegang. Jempol tangannya pegang ke satu. Jadi di sini. Oke, jempol tangannya. Oke. Jempol tangannya pegang satunya. Oke, poin kakinya, kakinya dibuka selebar pinggulnya. Roll dulu, putar bahunya ke arah belakang. Open your chest. Inhale, chest up. And exhale, dorong pinggulnya ke arah depan. Stay dulu di sini. Stay dulu di situ. Oke, preparation. Stay dulu. 5 kali di situ ntar. Oke, dorong pinggulnya ke arah depan. Open your chest. Nafas. Nah, buka. Nah, stay dulu di situ. Open your chest. Buka lagi. Pelan-pelan. Tarik nafas. Keep breathing. 5, 6, 7, 8, 9, 10, and inhale pelan-pelan, angkat tubuhnya up, and exhale release. Kita ulang ya, preparation di situ, 5 kali kita ulang. Jadi dorong, jempol kayak ini juga mendorong pinggulnya ke depan. Jadi fungsinya si jempol, mendorong lagi pinggulnya ke depan. Nah, itu. Jadi pinggulnya didorong, dorong sampai si jempol. Nah, di sini. Oke, kita ulang. Poin kakinya, kakinya dibuka selebar pinggulnya. Roll lagi, putar bahunya ke arah belakang. Inhale, chest up. And exhale, dorong lagi pinggulnya ke arah depan. Dorong dengan jempol tangannya. And stay di sini. Oke, jadi buka bahunya. Jadi rasakan lebih tipis gitarnya. Dorong lagi dadanya, chest up. Karena camel itu membuka lagi bahu. Oke, open your heart. 5, stay, nafas, stay dulu di situ. Preparation buat lower back dulu. 6, 7, 8, 9, 10, and inhale up, angkat lagi tubuhnya up. Masih ada 3 kali lagi yuk, sebelum full camelnya. Jadi biasanya kalau orang yang beginner, preparationnya di situ dulu. Jadi biar ngerasain dulu si lower backnya, oke? Okay? Biar ngerasain dulu bahunya, biar ngerasain dulu open chest-nya. Oke? Okay? Di sini, roll lagi ya shoulder blade. Jepit tingkatnya si kunyain, jempol tangannya di sakunya. Oke, okay, chest up, and exhale, dorong pinggulnya. Turun down, pelan-pelan. Relax bahu dan lehernya. Nafas. 5. Relax bahu dan lehernya. Nggak ada tension di lower back, nggak ada tension di bahu, apa nggak ada tension di leher. 6, relax, pakai nafas. 7, jepit belikatnya, sikunya in. Open your chest, open your heart. 8, 9, 10, and inhale up, kembali lagi, and exhale release. Ya, satu kali lagi masih. Oke, satu kali lagi. Poin. Rolling dulu, kita bawa kita bikin pinggangnya sepinggang. Chest up, tarik nafas, angkat dadanya chest up. And exhale, dorong pinggulnya, jempol tangannya mendorong lagi pinggulnya ke depan. Relax. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelan-pelan tangannya kalau bisa jalan, uang pegang pergelangan kaki. Dorong lagi pinggulnya ke arah depan. Nafas. Ya. Jatuhkan saja kepalanya, relax. Nah, lebih open chest lagi kan? Kepalanya relax. Oke, jatuhkan saja, open your chest. Dorong lagi pinggulnya ke arah depan, dorong lagi dadanya ke arah ke atas. Nice, good. 5, 6, 7. Kalau yang nggak bisa masih preparation aja, pegang pinggul. Kalau yang masih belum bisa, pegang pinggulnya. Nah, jadi makanya tadi saya ulang-ulang itu biar ngerasain. Oke, kalau yang sudah, up boleh. Jadi itu ya, makanya saya tadi makanya kenapa ulang-ulang. Jadi untuk yang baru, beginner, biar ngerasain dulu. Jadi kadang-kadang pada saat kalau tangannya udah jalan, pegang pergelangan kaki itu lebih gitu lagi. Itu, jadi makanya saya preparation tadi diulangin di sini. Untuk membuka dulu si bahunya itu. Mendorong lagi, merasakan lagi pinggulnya dorong ke arah depan. Nah, di sini dulu. Oke, biar open chest-nya dulu. Biar panas dulu di situ. Oke, baru tangannya turun pelan-pelan.
Itu maksudnya tadi. Makanya saya nggak langsung camel. Jadi preparation dulu di situ ulang-ulang 4 kali atau 5 kali, makanya tadi saya ulang. Biar ngerasain dulu membuka bahu, oke, merasakan lagi belikatnya, sedikit lagi ke arah dalam, open chest lagi. Rasakan lagi pada bagian si pinggulnya maju di situ. Jadi yang untuk beginner stay di sini dulu. Jadi kalau untuk yang beginner ulang-ulang dulu di sini. Jangan buru-buru mengenjang posnya, hanya pegang pergelangan kaki. Jadi di sini dulu pelan-pelan. Roller shoulder back, dikat dikit, suruhnya in, chest up, tarik nafas angkat dari ini, chest up, dorong pinggulnya. Stay dulu di sini. Gitu. Jadi makanya tadi saya ulang-ulang biar ngerasain dulu membuka dadanya. Kalau sudah udah balance, udah enak, baru dari sini tangannya turun pelan-pelan barengan. Nah, pegang. Nah, dorong lagi pinggulnya pada depan. Oke, okay. Sudah? Ada yang mau lagi ngulang? Boleh. Pegang jempolnya ini mendorong lagi si pinggul ke arah depan. Jadi fungsinya si jempol, jempolnya mendorong lagi si pinggul ke arah depan. Nah, yes, nah, stay. Relax, kepalanya jatuhkan saja, Mas Adria. Gitu. Nah, dorong lagi dadanya chest up, dorong lagi pinggulnya ke arah depan. Nice, good. Nah, lebih enak kan? Jadi berasa di bahu. Oke, okay, jadi camel itu berasa di bagian bahu, bagian depan. Karena membuka lagi open chest. Oke, okay. Oke. Okay. Jadi preparation ya, jangan buru-buru mau camel. Jadi preparation dulu di sini, buka dulu bahunya pelan-pelan, gitu. Oke, okay? Lalu pelan-pelan dari sini, child pose dulu, sedikit. Dan habis back bend. Atau kalau mau lanjut, oh udah child pose ya, ya sudah. Child pose aja dulu, nafas, 5. 6, 7, 8, 9, 10.